Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Bakal suami Sheila Amzah perlu bebas dari sebarang bebanan dalam kehidupan. Sheila Amzah, 32 tahun, mengakui tidak pernah menolak sekiranya diberi peluang untuk bercinta lagi, namun jelasnya individu tersebut perlu bebas dari sebarang bebanan dalam kehidupan. Mengulas lebih lanjut, pelantun lagu Khilaf Asmara ini berpendapat sedemikian kerana tidak mahu teman hidupnya itu dibebani dengan masalah sedia ada yang dilaluinya secara peribadi sebelum memulakan kehidupan baharu. Saya tak pernah menolak untuk bercinta lagi, tapi dalam masa yang sama, saya yakin sesiapa yang ada bebanan yang perit seperti saya perlu menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Sebabnya saya tak mahu dia terbeban dan memikul tanggungjawab untuk mengendalikan masalah saya yang sedia ada. Jadi apabila saya terjumpa dengan dia, saya nak dia lebih ruang untuk menyayangi, tenang fikiran yang tidak lagi terbeban dengan masa lalu. Katanya yang ditemui di majlis pelancaran single baharu berjudul Jauh Hati pada Jumaat lalu. Sebelum ini, pemenang anugerah juara lagu ke-36 ini mengakui perjalanan dan keperitan mengharungi episod hitam dalam rumah tangganya sehingga kini masih terasa. Namun, setelah berjaya mencipta dan menulis lirik lagu Jauh Hati, Sheila berkata dirinya sangat lega dan seakan hidup semula. Kehidupan saya selepas habis dengan kisah tersebut, saya lebih tenang dan lega. Rasa lebih bubbly, ceria dan lepas habis semua proses ini, perasaan itu sangat luar biasa. Kadang-kadang saya rasa macam dah dapat semula kehidupan asal saya. Saya rasa muda, energetik dan hidup lebih bermanfaat. Sebab itu saya memilih untuk mengeluarkan single mengenai kisah rumah tangga saya pada hujung 2022 kerana saya nak betul-betul tinggalkan kisah ini di tahun ini dan melangkah ke tahun 2023 dengan perasaan dan semangat yang baru, katanya. Sekadar info, Sheila dan bekas suami Haris Ilyas berkahwin pada April 2018 dan bercerai pada Februari 2022. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang putera sulung, Faith Wise, yang kini berusia 2 tahun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.